Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Asdan. Kali ini saya lagi berada di salah satu kampung di mana mengadakannya turnamen sepak takraw, yaitu di Kampung Said Raja ya. Oke, sudah selesai. Saya akan menonton pertandingan bola. Dan dihibur. Oke. Oke. Jadi kita sudah mulai memasuki ke lapangan. Dan yang terhormat dari Koramil Babinsa Babin Kantipmas, dan yang terhormat kedua manajer tim ofisial baik dari Yusuf Putra FC maupun dari Pak. Itu saja dari kami sebagai panitia himbauannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mobil taufik wal hidayah. Kami panjangkan ada pertandingan babak pertama dan sebentar lagi di Babinsa kedua para supporter pun memang sudah memberikan dukungan semangat di sore hari. Luar biasa wasit Babar Rum tadi yang sudah mengucapkan banyak dalam pertandingan babak pertama dimulai. Kami dari studio ucapkan selamat menyaksikan lagi-lagi kali ini anak kesebelasan dari Bapak Masyarakat kali sebetulnya dari Satu Sembilan Putra. Ribu yang sudah bersiap-siap kali ini lakukan sudah ke tengah bola. Ribu tengah aja paling pasti gagal. Yang mana satu pelanggar dari Yusuf Putra salah satu sampai jadi penyapi perwakilan dari seru kebakaran dari kedua sepanjang dari desa Sisain kecamatan Keragilan Kabupaten Serang Banten mudah-mudahan berjalan lurus hingga awal sampai akhir karena pertandingan sepak satu-satu cukup luar biasa pemirsa, pertandingan yang sangat menarik dan benar-benar enak ditonton dan indah dipandang di sore hari ini yang mana mungkin para penonton pun sebagai pengatur serang atau tidak gelandang serang disuasai dari Fajar FC tadi itu cepat aku sudah katakan masih datang masih gagal lagi datang menjemput bola Fajar katakan sudah bersalah sudah terlebih dahulu terperangkap proses tentunya siapakah anak Ma'il Ismail tentunya peserta gol balasan tadi Ma'il Ismail tentunya ya. Dodo kali ini sebagai betulan punggungnya memang dari Fajar FC dari Dodo angkat saja langsung ketegakan sudah ke depan pemirsa pemain masih belum punya ada Cepo masih gagal ada Peri Maul empuk saja bagi tentunya Sarif Madun gak luar biasa pemirsa lagu sudah masih datang bolanya berlaku tinggi masih berlaku masih kanas kemana pemirsa masih ada di Peri Maul masih bola ada Aikam masih bola Aikam mikir bola 1-3 bukannya satu pelanggaran bila sudah hadir lagi-lagi tambah bola-bola pendek masih lakukan bola pergi ke kanan ketika sudah depan masih kanan bebas anak-anak dari modul kali yang mau menuju Yusuf Putra berkali kita pemain luar biasa bisa masih bisa luar biasa bisa masih ada Osasi yang ada luar biasa tadi yang sangat tarik itu luar biasa masih ada Baril itu tapi gol pertama tadi luar biasa benar masih ada Osasi dan ada Peri Maul siapakah yang akan melakukan tendangan langsung ke daerah pertahanan sebesar dari Yusuf Putra memang luar biasa di sore hari bisa pertandingan yang sangat menarik punya sudah dipagar betisnya oleh anak-anak dari Yusuf Putra salah satu wakil dari Gorda siapakah yang akan melakukan tendangan langsung bola diambil yang namanya oleh Peri Maul kali atau Algojonya tentunya ada Cebol dan ada tentunya Kosasi luar biasa pemirsa siapakah yang akan melakukan tendangan langsung luar biasa pemirsa ya di sore hari ini sudah bersiap-siap menjaga gawang pun tentunya Sarif Madunya luar biasa pemirsa siapakah yang akan melakukan tendangan langsung di sini pun masih ada Ramos dan ada Peri Maul yang luar biasa. Nah ini yang kita Peri Maul yang mana tendangan langsung. Luar biasa. Peri Maul hanya masih gagal saja pemirsa yang luar biasa. Hanya masih muda saja. Saya namun bola di kanan pemirsa siapakah tentunya masih ada Abrijal luar biasa pemirsa Osasi kali yang akan melakukan tendangan langsung Osasi memang anak kesuan bapak jalani dari Fajar FC Osasi yang mana lakukan bola berdi ke kanan hanya masih masuknya yang dituju ada Cabo masih datang menjemput bola yang mana masih ada Egy Odang melebar ada Cabo di sana langsung ke tengah kasih ke depan hanya kanan saja luar biasa di sore ini pertandingan yang sangat berhubung kali ini Renaldi Junior dalam melakukan tendangan langsung tapi siapa main yang berbagi bukannya Renaldi Lumayan, cukup luar biasa, 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 luar bi
Suasana di Kampung Said Ketrembel, di mana di sini berlangsungnya turnamen Sabarnas Cup ya. Ramai sekali saudara-saudaraku menonton. Ada hiburan ya. Oke. Bisa luar biasa di sore hari ini, pertandingan yang sangat menarik, lebih luar biasa lagi-lagi sudah ini selesai. Selamat jaga gawat, akhirnya memasukkan siapa pojok saja pemirsa dari 11 yang ramai sekali saudara-saudara. Ini sudah posisi kita sudah mau pulang karena pertandingan pun sudah mau selesai. Oke, terima kasih saudara-saudaraku. Ini suasana di parkiran ramai sekali. Oke, kali ini kita sudah pulang habis nonton bola. Suasana di jalan Said Ketrembel nih ramai sekali saudara-saudaraku. Ya. Di sore hari ini ramai sekali ya. Ini habis pada nonton bola. Saya pengen di suasana di ramai banget saudara-saudara. Dimana bubar atau keluar dari lapangan Said Ketrembel, di mana di Said Ketrembel dilangsungkannya Sabarnas Cup. Habis ini suasana sore setelah pulang nonton bola, ini rame banget sekali. Suasana ini di sore hari kita habis pulang nonton bola kelanjutan turnamen Sabarnas Cup yang diselenggarakan di Cisait Ketrembel, Desa Cisait, Kecamatan Kerangiran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Jadi ada hiburan masyarakat. Saudaraku, terima kasih telah mengikuti video saya kali ini. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.